stok telur. Tahun 2022, reporter JTVA 5 Krus melaporkan harga komoditas telur di Kota Malang terus mengalami lonjakan. Bahkan dalam sepekan terakhir harga telur mencapai angka Rp31.000 per kilogram. Di pasar tradisional yang berada di kawasan Pasar Besar Malang, Selasa pagi terpantau harga telur mengalami fluktuatif atau naik turun. Setiap harinya harga telur bisa naik dan turun sebesar Rp2.000 sampai Rp4.000 untuk 1 kilogramnya. Di salah satu lapak milik Sulis, 4 hari lalu harga telur mencapai Rp31.000. Kemarin turun Rp5.000 atau menjadi Rp26.000 dan saat ini naik lagi sebesar Rp3.000 atau menjadi Rp29.000 untuk 1 kilogram telur. Diperkirakan harga telur di pasaran akan terus fluktuatif hingga pertengahan bulan Januari 2022 mendatang.